Bawa pasar besar guys, lo. Umur pinten iki? 3 bulan. Umur 3 bulan. Dari pabrikan nopo? Gungsi, Gungsi 88 iki. Dari indukan Gungsi guys. Oh. Umur 3 bulan ya. Sami nih, Bro. Mentok kalah besar ini. Jos ini, teman-teman. Oh. Umur 3 bulan loh ini. Ini Bro. Mapan ya. Kalau nanti wis mau bertelur sudah makin besar lagi, teman-teman. Pinten ekor niki? 400 ekor, teman-teman. Luar biasa ya, tak zoom. Ini calon indukan, teman-teman. Nantinya akan memberikan bibit dengan spek 18 sampai 2 kilo ya. Lah. Nah, ini teman-teman. Niki nanti niku dibuat indukan dewe apa dijual? Oh, buat indukan dewe, teman-teman. Pak sinten namine? Pak Rianto, teman-teman. Nanti kalau mau pesan bibit bisa ke Pak Rianto ini dengan indukan Gungsi loh. Jos, teman-teman. Luar biasa. Besar-besar ya. 400 ekor bibit Gungsi ya. Nanti untuk ditelurkan sendiri dan ditetaskan sendiri, teman-teman, untuk indukannya. Ini 400 ekor jumlahnya. Zoom. Nah, ini teman-teman. Untuk bodinya ya sangat besar. Asli dari pabrikan, teman-teman. Damel penduk niku nampa damel bibit tembus siji pinten nek dangel dagingan 2 kilo. Oh, full sentra, teman-teman ya. Pulpur nggih. Pulpur dengan pakan yang bagus lah. Ini tembus 2 kilo, teman-teman, dengan menggunakan indukan seperti ini ya. Menggunakan Gungsi. Ngeten iki bibite tembus nang Gungsi wedok tok ngoten nggih. Betina khusus nggih, khusus buat oh nggih. Ya pabrik metu masuk tak ciplak. Macam yo apa tetep tak ciplak. Nek pabrik gak tau disaing ngono. Oh. Kalau enggak ngikuti nggih telatnya ning ya, nggih enggak jalan. Nek nek tetep tak ciplak. Ha nggih. Nek pabrik. Barangnya keluar ya tetap ini kalau nggak ngikuti nggih terlambat ya. Saat ini hibrida nggih kalah ya. Kali ini kayak packingan jumbuan ngeten iki kan ya. Sote. Terus iki kuat. Hmm. Pabrik luar no. Tetep bikin gitu, tetep gawe. Nek pabrik gak mau disaingi, aja ditono. Tapi nggih, rata-rata kan saat ini peternak kan nggih mengikuti lah nggih ya. Nggih kadang nggih pakai Jatinom nggih enten, pakai PPM nggih enten. Wah, nggih punya pasar dhewe. Heeh. Kok intine pabrik. Barang pabrik ya dadi ana ketak cipta. Ya intine kan mengikuti lah nggih ya. Nah, ini teman-teman. Jos ini. Niki mulai bertelur niki umur pinten?
niku gungsi niki. Lima wis saged bertelur nggih. Niku ne, napa masa telure nek pun menelur iku suwene? Setahun? Wong petani ki ro. Nek sak bulan wis kanggo kita iki. Wis tau Mas. Tetep wis mempelajari lah. Makane kita iki petani-petani sing kuat. Dadi kaya gawe produk sak bulan sing akhir kuwi. Pabrik paling ya untuk uang yeah. Nah ini bisa dewe mas. Jangan pabrik ketan apa ya itu tak jiklak loh. Nah ngikuti lokal mas. Kan ya harus mengikuti ya. Nek nah, gak mengikuti gak telat kayak ya petani gak jalan lah kan ngoten. Kita kan lihat pasar juga lah lah ngoten nggih ya. Habis tapi sih bertahan kan. Nggih nggih. Umur 3 bulan. Si corona ini. Tapi ya kan jalan Mas. Nggih. Nanti lokal Mas. Aman lokal kan ini sama ngene. 500 ke 400 Mas. Itu kira wis kaya ngene. Iso. Kita ke spin. Kita ke spin terus. Ngene. Tani cilik tapi kuat. Wis mengerti lah, mengerti keadaannya lah, wis pelajari. Cuma kene kalah pangan. Pabrik kan sok gatan. Duwe lab barang. Nutrisi dan lain-lain kan wis terjaga lah intine. Cara sumber ayo mudono. Nah, ya seminar, tetep tak tuntut. Tuntut apa, Mas? Mas, makan sampe sini, sampe tol. Kodok enggak, atau karo sing kaya mitra ternyata gak kodok sing tak jalur kan gini sing kaya mitra karo sing dijual kodok, kalah pabrik Nah melindukan dugi kandang kayak itu lah mbak, angon ini kuatan angon gini tapi gini mas, masih dipakani gini loh gini kan usah ketidak masih sengaja loh, bebek gak kuat gini loh bebek dari indukan gungsi teman-teman luar biasa ya. Nah ini sudah rata-rata memang ganti-ganti apa ya, ganti tipe ya, dari breda untuk pedaging. Untuk pedaging ini kan memang mengikuti ya teman-teman ya. Jadi rata-rata peternak ini sudah ganti di jumbuan seperti ini teman-teman. Nomor 3 bulan teman-teman ya, seperti ini ya. Untuk entok ini kalah besar loh teman-teman. Entok ya, ini betina semua nih, betina semua nggih. Betina semua. Oh. Nanti pejantane cari. Oh, pejantane ada di Roma. Pejantan F1. Lanangannya khusus F1 nih. Lanangan F1 teman-teman. Alhamdulillah sudah dapat ilmu lagi ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis-tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.